Halo, teman-teman, kali ini aku mau ngasih tahu hidden achievement yang dimana kita tuh harus mengumpulkan 15 inti ruin guard gitu ya teman-teman. Dan kita harus meletakkan di 5 ruin guard yang tersebar di map Sumeru ini. Aku udah nandain sih ini teman-teman, nih dia. Yang pertama, kalian teleport aja ke sini dulu nih. Kalian teleport ke sini, teleport waypoint yang ini. Kemudian nih, kalian masuk ke sini. Ini dia, pas di sini. Intinya periksa tuh energi yang hilang. Ini dia. Blok energi yang hilang ya teman-teman. Jadi kita harus mengumpulkan 15 blok energi yang hilang ini dan kita letakkan 3 buah blok untuk satu ruin guard. Jadi totalnya itu ada 5 ruin guard gitu teman-teman. Jadi aku bakal ngasih tahu rutenya ya. Yuk, ini yang pertama. Sini ya yang pertama. Kemudian kalian ke bawah lagi, guys. Nih, kalian pergi ke yang ini ya, nih. Periksa ini deh, blok energi yang hilang yang keduanya ya. Kemudian ini udah selesai, ini udah selesai. Kita balik lagi ke teleport ini ya, teman-teman. Kemudian kalian ke kiri, nih, ke kiri. Tuh ada apa sih ini namanya ini? Nah, blok energi yang hilang ini udah selesai. Kemudian kalian ke sini. Nih ya, pas di situ tuh, di atas sana. Periksa. Oke, selanjutnya kalian kesini ya teman-teman. Di bawah sini. Nah, ini kita periksa dan yang kemudian kalau lompat lagi ke itu dia. Nih. Kalian periksa. Dapat blok energi yang hilang. Selanjutnya, dan kemudian kalian teleport lagi ke sini ya teman-teman nih, teleport yang di atas ini. Nah, ini dia. Nih, pas dekat roda ini. Kalian tinggal periksa. Ini di sini ya. Nih. Ini selesai. Kemudian kita lanjut yang ini ya, teman-teman. Nih. Kalian masuk ke gua itu. Nih, gua yang di sini. Nah, itu yang di bawah sana ya teman-teman. Tuh, di bawah sana. Nih, bisa kalian lihat ada kemilau dan kita ambil. Yang ini udah selesai. Kemudian selanjutnya, kalian pergi ke sini ya teman-teman. Nih, kalian teleport ke sini. Putar ke sini. Nih, ada nih. Tinggal kita periksa. Ini selesai. Dan untuk lokasinya yang kemudian ini ya, kalian teleport dari sini. Nih, kalian tinggal periksa ya teman-teman nih, periksa dan kita dapat blok energi yang hilang. Nah, ini udah selesai ya.
kayak ini nih, untuk yang di sini nih, cara untuk bisa kita interaksi atau apa gitu sama ruin guardnya itu guys, ini nggak bisa ya. Yang pertama, kalian teleport ke sini dulu nih, kalian teleport ke sini. Itu kalian bisa lihat kayak bekas ini ya teman-teman, bekas ini apa, bekas white ring, dan di atas ini ada satu lagi blok energi yang hilangnya. Ya tinggal kalian ambil di sini. Oke, berarti kita udah ngumpulin 11 ya, 11 blok energi yang hilang. Kemudian ini kalian ambil dendrogranum, kalian pukul, maka akan muncul ini ruin yang gak nyerang kita. Tinggal kita ikutin aja si ruin ini. Nah, maka akan muncul ruin yang harus kita kalahkan. Tinggal kita kalahkan dulu. Nah, setelah kalian kalahkan, kita bakal dapat EQ side chest ya teman-teman. Dan kalau kalian deketin ini, damage ruin ini, ada tanda seru isi ini. Tinggal kalian raksi, kita isi 3. Tiganya serahkan. Kita mulai catat kode VHU-nya. Tekan nih, ini kode VHU-nya dicatat. Oke, berarti ini udah kelar yang di sini. Next, selanjutnya di sini ya teman-teman. Ini di sini kalian teleport dari sini. Ini kalian ke sini ya, ke kiri. Kalian lompat. Itu ada white ring. Bisa kalian lihat ada white ring ya. Ini tinggal kalian ambil dendrogranum ini, kemudian jalan ke sini. Nih kalian pukul yang ini. Maka akan muncul lagi si ruin yang gak nyerang kita, tinggal kita ikutin. Nah ini bisa kalian periksa juga nih guys. Tapi nanti kita kalahkan dulu. Oke, kita dapat chest. EQ set chest. Dan ini bisa kita periksa. Kita dapat si itunya lagi, siapa tadi? Blok isi tadi. Dan kita isi ya. Ini serahkan. Oke. Oh ini dia catatannya ya teman-teman. Next selanjutnya kita yang kesini ya teman-teman, sini. Kalau kalian kehabisan bisa di sini juga ya dendrogranumnya. Nih kalian pukul yang itu. Akan muncul lagi si ruinnya ini, deketin dan kita ikutin. Oke deh, kita kalahkan. Selesai, kita dapat chest. Ambil chestnya dan kita ambil di sini intinya. Kemudian kita isi intinya. Isi catatannya. Selanjutnya kalian balik lagi ke teleport ini ya, teleport ini. Kemudian kalian ke kiri ya teman-teman. Nih kalian tembak ini kalau kalian belum ada si glowing itu.
Kalian tinggal ambil dendro. Kita ikutin lagi. Udah nyangkut sih dia. Lah mana dianya? Lah mana sih dianya, guys? Oh, ini dia. Masih nyangkut. Ayo. Eh, jalan. Astaga, terbang aja dia bisa nyangkut. Nah, ini baru kita kalahkan. Oke, kita dapat chest sekalian. Oh sorry, bisa sih diisi sekarang juga nih. Kita sisa, berarti sisanya satu lagi ya teman-teman. Kita ambil ini, periksa. Kita dapat catatan satu, dua. Kemudian ini udah selesai yang di sini. Dan yang terakhir untuk ruin guard yang ini tadi ya teman-teman, ada tuh di sekitar sini. Di sekitar sini. Nih ya, tuh ambil dendro granum di sini. Kita pukul. Dan tinggal kita ikutin aja. Nah, nih, yuk kita tinggal kalahkan. Oke, chestnya kebuka. Ambil chest. Kemudian kita periksa. Kita isi lagi. Isi. Serahkan. Kita dapat achievement dalam nama Unfortus. Ini catatannya. Jadi itu dia teman-teman untuk achievementnya ya. Kita dapat hidden achievement dalam nama Unfortus, mengunjungi tempat perhentian terakhir para pahlawan. Oke teman-teman, guys, sekian dulu untuk videonya. Makasih sudah nonton videoku, semoga bisa membantu di next video. Bye-bye.